Oke guys, jadi hari ini kita bakal melakukan push up satu jari. Yo, halo guys, balik lagi sama gue Dias di Finsley GG. Oke guys, jadi seperti yang tadi udah gue bilang di depan ya, hari ini gue bakal nunjukin salah satu keahlian dari Master Vince di GG guys, yaitu push up menggunakan satu jari ya, gila. Ya iya dong, kan gue master. Masa push up pakai 10 jari itu mah anak kecil juga bisa kali. Ini tuh khusus untuk master guys, jadi buat kalian nih para warga biasa ya, jangan coba-coba untuk push up dengan satu jari guys, karena nanti tangan kalian bisa cedera guys. Kayak gue nih juga sekarang udah lumayan cedera sih, jadi kalau misalkan ada TV swasta yang mau manggil gue buat live di acara TV gitu, kayaknya udah gak bisa lagi sih, karena tadi gara-gara gue praktekin tadi nih, tangan gue sampai cedera guys. Jadi kalau misalkan nanti live, gue bisanya pakai 10 jari. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, pertama-tama gue pengen ingetin dulu ya, kalau video yang bakal gue tampilin di sini itu 100% real ya guys. Jadi ini 100% nyata. Nah, jadi kalau misalkan buat kalian semua nih ya, bagi kalian nih yang gak percaya ya kenapa gue bisa push up satu jari, kalian boleh kok nyamperin gue. Kalian mau ngapain juga terserah, kita mau tanding juga boleh guys. Tapi inget ya, tandingnya gak boleh pakai tonjok, gak boleh pakai tendang, gak boleh pakai banting, gak boleh pakai apapun kecuali kita pakai jari guys. Kita toel-toelan. Ya karena gue latihnya kan satu jari, gak pakai push up semua gitu kan. Cuma tiap hari cuma push up satu jari doang. Jadi kita toel-toelan guys. Nah, buat kalian semua yang percaya dan pengen juga nih belajar gimana sih caranya punya kesaktian, kalian bisa subscribe dulu guys di bawah sini ya. Karena di sini gue bakal transfer kesaktian gue buat kalian semua nih guys, gratis. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ngecek gimana caranya push up pakai satu jari guys. Let's go. Nah oke guys, jadi itu dia ya, push up pakai satu jari guys, gimana? Cuman tadi gue kuat cuma satu kali push up doang nih guys, karena sakit ya. Ternyata susah banget guys push up pakai satu jari itu loh. Nah jadi buat kalian semua yang pengen tahu gimana caranya, penasaran? Yuk mending kita langsung pindah aja ya ke Premiere Pro guys, let's go. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam Premiere Pro nya nih ya. Nah jadi di sini cara bikinnya itu cukup simple guys. Jadi di sini pertama kita perlu bikin dua rekaman ya. Yang pertama ini kita bakal push up seperti biasa aja guys. Jadi kayak gini push up. Terus yang kedua kita bakal push up dengan pose seperti ini guys, pakai satu jari aja. Nah setelah itu kita bakal melakukan masking ya. Jadi kita bakal kasih masking di video kedua ini. Nah di sini kita pencet tanda opacity dan ada tanda pencet pennya gini ya. Nanti kita tinggal pencet. Kita tinggal gambar aja guys di sekitar orangnya ini guys. Cuman ini udah gua siapin maskingannya. Jadi kita bakal pakai maskingan yang ada aja guys. Nah, jadi di sini maskingannya seperti ini ya. Jadi kita ambil bagian tangannya, ambil kepalanya dan ambil bagian tangan sininya. Nah, kita bakal tinggalin bagian kakinya ini guys biar nanti dia nggak bakal kelihatan kakinya ya. Nah, di sini kita tinggal nyalain aja opacity-nya. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi sisanya hitam. Yang kelihatan cuma badan dan tangan guys. Nah ini kita coba play. Jadi ini seperti ini ya. Oke. Nah setelah itu kita tinggal pindahin aja nih. Yang sebelah atas ini kita pindahin ke atas. Terus kita geser ke kiri ya. Di atas dari push up yang normal. Kalau digabungin jadi seperti ini guys. Nah. Oke udah nyambung ya. Nah sekarang karena tangannya di sana masih ada nih ketinggalan. Kita bakal copy lagi guys. Video yang ini. Terus kita tinggal ganti maskingannya aja guys. Tinggal kita rubah jadi di sebelah kanan ya. Ini kita bakal kasih masking di bagian sininya guys buat nutupin tangan yang baru ya. Oke. Nah ya kalau misalnya kita play bakal jadi seperti ini guys. Nah oke guys, jadi itu dia ya gimana caranya kita bikin push up pakai satu jari guys. Nah jadi sebenarnya caranya itu bukan cuma itu aja guys, jadi ada beberapa cara juga. Cuman karena gue cuma sendiri dan gue ngedit sendiri, rekam sendiri, makanya gue bikin dengan cara seperti itu guys, biar bisa bikin push up dengan satu jari ya. Nah, jadi buat kalian semua nih yang pengen belajar kesaktian-kesaktian lainnya, cepetan ya, pencet subscribe di bawah sini guys.
Karena di sini gue bakal ngajarin ke kalian semua ilmu-ilmu editing yang pastinya keren banget ya guys. Videonya sampai sini dulu ya guys. Master mau undur diri dulu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam mulus.